Kenaikan bahan bakar minyak pun mulai berlaku di semua SPBU di Kota Tanjung Pinang, salah satunya di SPBU Kilometer 10 Kota Tanjung Pinang. Untuk harga Pertamax di SPBU Kilometer 10 Tanjung Pinang, dari harga Rp11.100 naik menjadi Rp12.640, sementara untuk bahan bakar minyak lainnya tidak naik. Yus selaku Satpam SPBU Kilometer 10 mengatakan, di SPBU Kilometer 10, jatah minyak subsidi jenis solar dan bensin untuk jatahnya dibatasi. Sedangkan non-subsidi, Pertamax dan Pertalite, jatah dari Pertamina tidak pernah putus. Ini mas, masalah minyak ini, yang subsidi, non-subsidi itu beda kan. Kalau subsidi, solar sama bensin, premium. Nah, jadi di jatah dibatasi mas. Nah, jadi kami ini dapat minyak solar ini 2 hari sekali. Jadi seminggu 3 kali dapat jatah di Pertamina. Nah, bensin pun gitu juga. Nah, kadang-kadang putus. Dua trip ada bensin kan, tapi kalau pertama sama Pertalite itu non subsidi. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini tidak ditanggapi terlalu serius oleh warga Tanjung Pinang. Saat ini warga lebih memilih menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.